dikenal sebagai negeri piramida dan negeri para nabi. Mesir juga terkenal sebagai negeri para wali. Sejak dahulu, banyak ulama dan aulia lahir dan hidup di negara ini. Ada dari sebagian mereka yang memang berasal dari Mesir, ada pula yang bukan dari Mesir. Namun mereka hijrah, berdomisili, dan meninggal di negeri seribu menara. Sayyidah Zainab adalah salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidah Zainab dilahirkan pada tahun 6 Hijriah, selang 2 tahun setelah kelahiran Hasan dan Husain. Rasulullah sendiri yang memberikan nama Zainab untuk mengenang putrinya Zainab yang telah wafat. Setelah peristiwa Karbala yang menewaskan saudara kandungnya Husain, Khalifah Yazid bin Muawiyah memerintahkan Zainab untuk kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Bani Umayyah khawatir kehadiran Zainab di Madinah akan membangkitkan amarah penduduk Madinah dan mendorong mereka untuk menuntut balas kepada Bani Umayyah. Gubernur Madinah pun kemudian memerintahkan Zainab untuk meninggalkan Madinah bersama Sayyidah Fatimah Nabawiyah dan Sayyidah Sukainah beserta dua putri Sayyidina Husain. Beliau kemudian menuju ke Mesir. Pada bulan Sya'ban 61 Hijriah, bertepatan 26 April 681 Masehi, beliau pertama kali menginjakan kaki di Mesir. Sayyidah Zainab bermukim selama 1 tahun hingga akhirnya meninggal pada hari Ahad bulan Rajab 62 Hijriah atau 27 Maret 682 Masehi. Makam beliau berada di masjid yang dinamai sesuai dengan namanya, tepatnya di Maidan Sayyidah Zainab, Kairo. Pada masa pemerintahan dinasti Tuluniyah, Masjid Zainabi adalah satu-satunya makam Ahlul Bait yang direnovasi atas perintah langsung dari Raja Ahmad Ibnu Tulun. Kemudian saat dinasti Fatimiyah berkuasa, Khalifah Abu Tamim Ma'ad Nizar Ibnu Al-Mu'is Lidinillah melakukan pembangunan besar-besaran. Dan saat kepemimpinan Amir Abdurrahman Kathuda berkuasa, pada periode 1170 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1768 Masehi, makam dan masjid tersebut kembali dibangun dan dilengkapi dengan tempat peristirahatan dan tempat bersuci.